Ini merupakan sekilas informasi mengenai update MIUI 13. Nah, buat kalian yang belum muncul notifikasi update mengenai MIUI 13 di HP kentang kalian, nah di sini saya punya cara yang lebih simpel agar muncul notifikasi update dan bisa kalian update secara manual. Nah, untuk caranya mudah banget. Kalian jangan lupa juga untuk like-nya dulu, share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mulai dari intronya dulu. Let's go! Nah, buat kalian yang belum muncul notifikasi update mengenai MIUI 13 terbaru yang baru rilis di bulan ini, nah, untuk caranya mudah banget. Yang pertama, kalian bisa masuk ke bagian browser kalian. Kalian bisa ketik Xiaomi Firmware Updater. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan ini merupakan cara pertama. Ya, di sini kalian bisa melihat apakah ada pembaruan mengenai firmware atau ROM yang terbaru. Dengan cara seperti ini, kalian geser ke bawah. Ataupun kalian bisa pencet ini, scroll to download. Nah, di bagian ini kalian bisa melihat device-nya. Di sini kalian bisa memilih, misalnya HP yang saya pakai adalah Poco X3 Pro. Kalian tinggal ketik Poco X3. Nah, untuk Poco X3 Pro itu kode name-nya adalah Fayu, kemudian Poco X3 GT adalah Chopin, dan Poco X3 NFC adalah Surya. Nah, di sini kalian bisa memilih. Kalian bisa checklist ROM dan yang terbaru. Kemudian kalian bisa pencet download, nanti akan muncul menu baru di sini. Nah, di menu ini kalian bisa melihat versi apa aja yang sudah rilis. Sebagai contoh di sini Poco X3 Pro versi global stabil beta sudah rilis dan kita akan coba downloadnya. Nah, untuk cara downloadnya itu ini, di bagian sini ada tanda X, kalian tinggal silang. Nah, ini akan masuk ke menu baru. Dan di bagian sini, kalian bisa baca. Nah, ini tipenya adalah recovery. Jadi, kalian bisa update lewat recovery. Kalian bisa pilih full ROM. Kemudian, kalian tinggal download aja. Dan untuk cara kedua di sini, itu bisa kalian download melalui aplikasi MIUI Downloader. Nah, di sini aplikasinya sudah hadir di Play Store. Kalian tinggal download aja. Kalian tinggal ketik MIUI Download seperti ini, nanti akan muncul MIUI Downloader. Nah, di sini kalian tinggal buka aja aplikasinya seperti ini. Dan di sini kalian bisa cari HP apa yang kalian pakai. Contohnya di sini adalah Poco X3 Pro yang saya pakai ini. Untuk yang Poco X3 GT ini saya buat rekam video ini karena hasilnya bagus banget daripada Poco X3 Pro yang fokusnya kurang. Nah, ini karena banyak iklan jadi seperti ini. Saya kurang suka, tapi nggak apa-apa, ini lebih simple. Nah, di bagian ini ada pilihan stable ROM-nya. Kalian bisa pilih global versi EEA atau India atau Taiwan, Indonesia, ini pokoknya lengkap banget. Kalian tinggal pilih aja dan kalian bisa pilih download. Nah, di sini ada fitur apa aja yang baru. Dan ini sudah menggunakan Android 12 pastinya untuk yang MIUI 13. Kalian tinggal download aja, nanti akan masuk ke menu dan secara otomatis bakalan ke download. Itu mudah banget di aplikasi ini. Buat kalian yang nggak mau ribet ya, pakai aja aplikasi MIUI Download ini. Terus di sini ada menu yang lain. Ini untuk yang MIUI dan ini untuk yang custom ROM Xiaomi EU. Buat kalian yang sudah di unlock bootloader, kalian bisa mencoba Xiaomi EU ini. Nah, ini ada versi yang stabilnya dan ini via fastboot. Nah, untuk yang via fastboot itu melalui laptop atau komputer. Seperti itu ya. Nah, ini menu yang lain, MIUI Daily Beta, dan ini Mi Pilot. Buat kalian yang ingin menjadi beta tester, ya silahkan mendaftar aja di menu ini.
Nah, jika sudah kalian download, kemudian kalian masuk ke setelan, kemudian ke tentang telepon, pergi ke versi MIUI ini, dan kalian bisa tap sampai muncul tambahan fitur pembaruan hidup. Nah, kemudian kalian bisa pilih menu ini, pilih paket pembaruan, dan di bagian ini kalian tinggal pilih ROM yang kalian download tadi. Itu cara manual. Dan bagi kalian yang sudah di unlock bootloader dan sudah dipasang custom recovery, ya kalian tinggal masuk aja ke custom recovery. Untuk caranya kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Itu ada link, kalian tinggal klik aja untuk cara update via recovery di Poco X3 Pro buat kalian yang sudah di unlock bootloader. Nah, bagi kalian yang sudah mencet tapi kok nggak bisa, ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama, bisa melalui rename. Jadi kalian butuh 2 ROM yang berbeda, yang satu versi 12.5 dan yang satu yang MIUI 13. Setelah kalian install yang MIUI 12.5, terus kalian ada notifikasi ini, nah di situ kalian jangan update, terus kalian tinggal rename yang ROM pertama, kalian ubah menjadi nama acak, terus yang kedua, ROM kedua ini kalian tinggal sesuaikan dengan ROM yang pertama ini. Nanti bakalan ke-update, itu jelasinnya ribet teman-teman. Nanti saya akan buat video caranya, cara downgrade dan cara rename, pokoknya seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk cara update buat kalian yang belum muncul notifikasi pembaruan, karena fitur seperti itu untuk update pembaruan yang disediakan oleh MIUI biasanya agak telat dan mungkin telat banget. Jadi kalian kalau ingin mencoba silahkan aja menggunakan cara seperti itu. Oke, nah untuk di MIUI 13 ini saran saya jangan dulu ya, karena banyak sekali bug yang bermunculan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai bug apa saja sih yang hadir di MIUI 13 ini. Karena bug itu fitur terbaru dari MIUI-nya itu sendiri ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.